Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Om Kumis di channel Om Kumis Lapas. Bagaimana kabar kalian sahabat angler? Semoga makin jos, strike-nya makin sering dan tidak boncos. Oke, kali ini saya kedatangan paket yang saya beli dari online shop. Oke, sama-sama kita review isi paket dalam sini. Apa semua isinya? Mantap. Oke, kita buka ya. Kosong ya teman-teman. Ternyata isi paketnya adalah PE dan rel. Rel Ryobi Ultra Power 1000 dan PE1 Genesis Duraking. Oke, teman-teman ikuti reviewnya agar kalian lebih memahami rel apa yang akan kalian pilih dan PE berapa yang akan kalian ambil. Sekarang kita akan mulai review dengan rel Ryobi Ultra Power 1000. Kita mulai akan review ya. Ya, kita buka boxnya. Yang pertama isinya rel. Yang kedua buku panduan. Yang ketiga buku keterangan tentang spek-spek di dalam ya. Oke, kita mulai review. Kita buka dulu ya ini. Ah, ini relnya. Rel 1000 dari Ryobi. Oke. Dan ini handle-nya. Dia sudah menggunakan power handle dengan sistem screw in handle. Oke, kita mulai putar. Lihat. Wow, smooth man. Smooth, smooth. Oke, kita lihat tampilannya ya. Dia sudah memakai bahan NCRT. Bahan NCRT itu lebih ringan 20% dari plastik dan lebih kuat 40% daripada plastik. Wow, smooth man. Ya, dia terdiri dari warna hitam, silver, dan warna emas ya. Tampilan depannya ini. Oke, dia sudah memakai bahan NCRT dan handle-nya aluminium. Ini karet. Dan aluminium. Spool-spoolnya aluminium. Dan besinya ini ya gede. Mantap ini, gede daripada rel-rel yang 1000 lainnya. Oke. Smooth man, wow. Ayo kita dengar ya bunyi spoolnya ya. Drag. Wow, mantap bunyinya man, keras. Ini bunyi dari dragnya ini sangat penting bagi angler karena bisa membuat gahar teman di samping kita. Apabila ditarik ikan yang kuat, yang besar, dia akan bunyi. Wow, man. Smooth, man.
Oke, apanya lagi ya? Ah, dia sudah menggunakan bar bearing juga di sini, teman-teman. Ya, cuma saya nggak buka ya, teman-teman, karena alat juga belum ada ya, teman-teman. Obeng untuk membuka ini, skrupnya belum ada ya, teman-teman. Saya cuma ya, sekedarnya saja ya, teman-teman. Agar teman-teman bisa memahami rel ini dan sebagai referensi dari rel-rel yang lain, agar kalian bisa banding-bandingkan untuk membeli ya. Dia sudah menggunakan 6 plus 1 ball bearing ya teman-teman, 6 plus 1 dan gear ratio 5 banding 2 banding 1, 5 banding 2 banding 1. Oh ya teman-teman ya, 5 banding 2 banding 1. Oke teman-teman, 1 2 3 4 5. Nah. Jadi 5 banding 2 banding 1. Jadi satu kali handle berputar. Ininya 5 kali. Rotornya 5 kali berputar. Ininya satu kali, rotornya 5 kali. Jadi dibilang 5 banding 2 banding 1. Oke, kita lihat isi dalam 10 ya. Oke teman-teman. Ya, penutup 10-nya sudah menggunakan seal ya, teman-teman. Jadi untuk masuk air di 10-nya ini sudah ya tidak ada ya, teman-teman. Karena sudah memakai seal. Jadi rel ini cocok juga untuk soft water ya, teman-teman. Oke, kita buka ya, teman-teman. Ya, sudah. Teman-teman. Oke. Teman kita tutup ya. Kunci teman-teman. Semut teman-teman, semut. Ya, spoolnya ini dia agak dalam ya, teman-teman. Jadi bisa muat banyak ya teman-teman. Oke, kita lihat ya. Ukuran 1000 ini maksimal dragnya 3,0 kg maksimal dragnya, dan beratnya 165 gram, serta dia mempunyai kapasitas lain PE yang 6 lb 180 meter, yang 8 lb 135 meter, yang 12 lb 95 meter. Ini maksimal dragnya Ryobi Ultra Power ini dari ukuran 500, 800 dan 1000 ini sama 3 kg, dan beratnya juga sama. Sama beratnya ya, 165 gram dari ukuran 500, 800, 1000. Ya, cuma yang membedakannya dalamnya 10-nya ini, teman-teman, dalamnya 10. Muat banyaknya PE itu yang membedakan. Tapi kalau ukurannya sama, teman-teman. Besarnya sama, beratnya sama. Oke. Ya, ini rekomendasi ya, teman-teman, buat kalian yang ingin mancing ultralight. Karena rel ini banyak dipakai oleh para pemancing-pemancing ultralight. Dia juga bisa digunakan untuk ultralight jigging, bisa juga digunakan dan teman-teman. Bisa digunakan untuk casting juga bisa ya teman-teman. Oke. Yang kedua kita akan review PE. Ini PE kita teman-teman. Ini PE Duraking Genesis PE1 teman-teman. Dia diameternya 0,14. Dia bisa
maksimal beratnya 9 kg. Buatan Indonesia teman-teman, 100% fiber. Kenexis Duraking. Ya, mungkin ini juga bisa jadi referensi teman-teman buat memilih PE untuk mancing ultralight ya. Saya sarankan teman-teman ultralight itu paling tinggi ya maksimal lah 1 PE 1 ya teman-teman. Kalau bisa cari diameternya kecil dan dragnya dia bisa mengangkat itu beban berat ya teman-teman. Oke teman-teman, demikianlah review dari saya. Semoga kalian sehat selalu dan makin jos di laut. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan dapatkan notifikasi video-video kita terbaru dengan cara menekan lonceng. Oke teman-teman, sampai di sini Om Kumis review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.